banyak benar lah enggak? Tidak lagi bagaimana sih? Oh, gitu. Eh, kamu sini. Siap. Bro, jangan lupa tolong ya. Bro, ini kebetulan sih, Pak. Gimana ya, Pak? Kantong muncul. Satu email nambah itu. Tempat orang itu. Enggak tadi dah. Di Kampung Moncis ini seperti apa, Pak? Ya, giat ini kembali kami laksanakan aja ya. Atas narkoba yang sudah kami bebas. Ini merupakan operasi kesekian kali ini karena kami komitmen untuk penuntasan atau peredaran narkoba ini akan kami segera. Pak, ada barang bukti yang didapatkan apa aja, Pak? 10. Sementara ini yang didapatkan barang bukti ada 5 paket kecil ya. Cuman bisa kami sampaikan untuk dibagi dua, jadi 3 paket kecil di ada seorang pelaku yang kita tangkap dan kita amankan. Dan 2 paket kecil lagi ada di salah satu kosan di atas lokasi. Pak, pelaku itu yang ditangkap itu tadi dia pengedar atau baru saja membeli paket itu, Pak? Kelihatannya pengguna ya. Berarti baru beli ya, Pak ya? Baru beli. Pak, dari penangkapan ini, Pak, kan tadi kan ditemuin hanya barang buktinya saja tapi orangnya nggak ada, itu bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Nanti kami akan kembangkan penyelidikannya. Kita akan maksimalkan penyelidikan, mudah-mudahan nanti bisa terungkap. Ada kemungkinan orang-orangnya pada melarikan diri, Pak? Berarti sudah melarikan diri ya, Pak? Ada kemungkinan begitu ya, karena yang sudah biasa, sudah terjadi kemarin juga kami penasaran jam yang sama. Cepat sekali mereka escape-nya ya, karena rekan-rekan itu mungkin lewat, tidak di lapangan nih. Kasihnya sangat banyak ya, jalan-jalan kecilnya, jalan-jalan ya mengharikannya cukup banyak. Apa kesulitan apa, Pak, yang didapatkan tadi pada saat penggerebekan ini, Pak? Pertama memang saya mencurigai kita sudah bocor ya, karena ada beberapa TO yang sudah kita siapkan sebetulnya dan situ sudah kosong ya. Tapi masih terlihat ya, baru menggunakan di situ kepada para kabur. Mungkin itu aja sih kesulitan-kesulitan di lapangan. Ada berapa kamar tadi, Pak, yang digeledah, Pak? Ada kurang lebih 15-20 kamar. Berarti hanya ditemukan barang-barang ini ditemukan di 2 kamar atau berapa kamar, Pak? Sebetulnya ini yang ditemukan di beberapa kamar ya. Artinya kami yang memang untuk dijadikan barang bukti ya. Maksudnya untuk yang mengarahkan narkoba itu banyak. Artinya kami ambil sampel beberapa direndam saja. Ini kedepannya seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi mungkin? Ya, mengantisipasi kami akan bekerjasama dengan Polres ya untuk melakukan edukasi di sini. Khususnya nanti ada dan Bapak Kapolres untuk membuat Moncis menjadi kampung bersina ya, bersih dari narkoba, akan kami support itu. Makanya kami pelan-pelan akan juga melakukan razia-razia di sini supaya nanti ada deter effects untuk para pengguna narkoba di sini. Artinya bakal ada penjagaan-penjagaan ketat mungkin di ya, sekitar sini apa ya? Kemungkinan akan seperti itu. Ini Bapak Kapolres yang di konsep. Sebagian besar di Kampung Boncos ini memang apa sih, Pak? Mungkin jenisnya mungkin para penggunanya atau pengedarnya, Pak? Bandar. Untuk sementara ya, data yang kami dapatkan memang di sini ada pengedar. Nah, ini akan kami maksimalkan untuk mencari terus, dan kami akan bergabung juga bersinergi dengan pihak Polres ya untuk mengembangkan itu. Yang kita amankan di mana? Room.